di wilayah Polda Sumatera. Marilah kita memanjatkan doa. Larangan truk angkutan barang non-pangan melintas di jalan tol dan arteri 7 hari menjelang dan sesudah Lebaran di Sumatera Selatan diputuskan dalam rakor persiapan pengamanan Idul Fitri di Mapolda Sumsel Senin siang. Hal itu agar mencegah kemacetan di jalur tol dan non-tol di Sumsel. Prediksi kepadatan arus mudik akan terjadi pekan ini, dengan perkiraan ratusan ribu hingga pemudik dari dan ke Sumsel. Kesiapan logistik, seperti makanan dan BBM di titik rawan kemacetan dan rest area, dan tempat ibadah mutlak disiapkan. Dari kemacetan, Pak. Kita berharap angkutan-angkutan barang yang non-pangan, non-sembako, itu hamil seminggu itu sudah stop. Stop dilarang tadi, Pak, ya? Dilarang. Pak, apakah kita ada persiapan alat berat atau apa gimana? Iya, pasti hari minum aja kita siapkan alat berat, punya PU kita siapkan. Untuk pengamanan Idul Fitri di Sumsel melibatkan 60 ribu lebih petugas dari berbagai lembaga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.